Bersama Presiden Joko Widodo menyebut Menteri Pemuda dan Olahraga telah mengajukan pengunduran diri secara informal karena terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Menurut Jokowi, pengunduran diri Zainuddin Amali belum secara resmi tertulis disampaikan. Menpora Zainuddin Amali memutuskan untuk mengundurkan diri usai terpilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Pengunduran diri Zainuddin Amali tersebut sudah dibenarkan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Jokowi, Zainuddin Amali sudah menyampaikan rencananya untuk mundur dari jabatan Menpora, meski belum disampaikan secara tertulis. Secara resmi belum, tertulis belum, informa sudah. Sudah. Gantinya siapa, Pak? Gantinya nanti kalau sudah ada resminya baru saya bicara, ya. Sebelumnya, Zainuddin Amali juga sudah menyampaikan akan fokus mengurus sepak bola tanah air usai terpilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Saya secara pribadi sudah melapor kepada Pak Presiden dan tentu juga beliau sudah mengetahui tentang saya terpilih sebagai salah satu Wakil Ketua Umum PSSI dan beliau menyerahkan pada saya karena saya menyampaikan kepada teman-teman saya harus memilih. Dan saya sampaikan kepada Pak Presiden, Bapak, saya akan fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola, menjadi pengurus PSSI. Keputusan Zainuddin Amali mundur dari Menpora dinilai tepat lantaran untuk menghindari konflik kepentingan. Pasalnya, Menpora merupakan jabatan yang bertugas untuk mengurus semua sektor olahraga tanah air. Ihsan Ali, Jakarta.